Selamat pagi Tribuners, salam sehat untuk kita semua. Saat ini saya Monang Widioko sedang berada di lokasi vaksinasi yang dilaksanakan dari BPJS Ketenagakerjaan di GOR Kota Baru. Tampak para masyarakat yang telah mendaftar sebelumnya kepada BPJS Tenaga Kerjaan tiba dan mengikuti pelaksanaan vaksinasi. Kabarnya Gubernur Jambi dan juga Wakil Wali Kota Jambi menghadiri kegiatan ini. Dan juga informasi yang kami dapatkan telah disiapkan kurang lebih 1.000 vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi di GOR Kota Baru ini. Atas nama Bapak Dede Pratami, Bapak Dede Pratami. Dan di sini merupakan meja registrasi bagi masyarakat yang telah mendaftar sebelumnya. Akan didata seluruh biodata dari masyarakat dan kemudian setelah itu diarahkan menuju meja screening. Dan di sini akan diperiksa kesehatan dan juga ditanyakan kepada calon penerima vaksin apakah mereka memiliki penyakit bawaan ataupun juga tensi ataukah sesuai atau tidak. Dan setelah itu, setelah berada di meja screening, mereka masuk ke lokasi penyuntikan, meja penyuntikan. Dan ini proses pemasukan vaksinnya ke dalam alat penyuntikan. Kemudian setelah dilakukan penyuntikan, para penerima vaksin tadi langsung ke meja observasi yang di mana mereka akan dijelaskan nantinya kapan akan menerima vaksinasi selanjutnya. Kabar yang Tribun Jambi dapatkan saat ini Gubernur Jambi tengah bersiap menuju ke lokasi dan setelah itu Bapak Gubernur bersama Wakil Wali Kota Jambi akan meninjau langsung kegiatan ini. Terlihat antusias masyarakat yang datang pun cukup banyak ya.
tidak hanya tempat duduk yang di bawah dan juga tempat duduk di atas pun juga terisi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi pertama ini.